Empat kelab sudah diketahui keputusan penuh perlawanan peringkat suku akhir Piala FA. Pasukan Manchester City dan Crystal Palace mengesahkan ke peringkat separuh akhir. Perlawanan di antara Crystal Palace kesudahannya menang besar di tempat sendiri apabila membelasah anak didik Frank Lampard, Everton 4-0 di Stadium Selhurst Park. Gol-gol dijaringkan oleh Mark Guehi, Jean-Philippe Mateta, Wilfried Zaha dan Will Hughes. Kesemuanya gol kelalaian penjaga gol Everton, Jordan Pickford, terlalu mudah menjaringkan gol. Crystal Palace mencari ke peringkat akhir. Kali terakhir Palace kalah menentang Manchester United 2-1 pada tahun 2016 di pentas akhir Piala FA. Manakala perlawanan di antara kelab besar EPL, Manchester City menempah tiket ke separuh akhir apabila menundukkan pasukan tuan rumah, Southampton FC 4-1 sebentar tadi. Gol-gol skuad The Citizen disumbang oleh Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, Phil Foden serta Riyad Mahrez terlalu mudah membelasah Southampton dengan bergayanya. Permulaan gol dijaringkan oleh Raheem Sterling yang mudah menjuluk bola ke arah penjaga gol Southampton, Fraser Foster pada minit ke-12. Tuan rumah tidak mahu mengalah apabila mendapat gol penyamaan pada saat-saat tamat masa pertama apabila bola itu terkena benteng pertahanan City. Aymeric Laporte menampan gol sendiri pada minit ke-47 dan terikat satu sama pada babak pertama perlawanan. Kemasukan Riyad Mahrez membuat pasukan tuan rumah susah hati apabila bek Southampton menejah kaki Gabriel Jesus di dalam kotak penalti. Lalu pengadil perlawanan mengesahkan itu adalah sepakan penalti. Pemain bernombor 17, Kevin De Bruyne tenang menyepak bola ke tepat tangan Foster namun tidak dapat menepis dengan betul. Kedudukan sudah berubah menjadi 2-1 pada minit ke-62. Gol deras membuat tuan rumah tergamam sebentar apabila sepakan deras Phil Foden menuju ke kiri gol Foster. Terlalu keras sehingga Foster melihat saja. Begitu juga, pemain baru masuk minit ke-63, Riyad Mahrez menjaringkan gol ke-4 buat City dan hampir tidak terdaya Foster membiarkan gol menuju ke arah gol pada minit ke-78. Skuad kendalian Jurgen Klopp berjaya menewaskan Nottingham Forest 1-0 dalam aksi di peringkat suku akhir saingan Piala FA awal pagi tadi. Perlawanan yang dilangsungkan di City Ground itu nampaknya sangat sengit dengan hanya satu gol sahaja berjaya dihasilkan. Liverpool lebih dominan dalam perlawanan ini dengan mereka secara keseluruhannya berjaya mencipta 7 percubaan tepat sepanjang 90 minit permainan. Walau memiliki 7 percubaan tepat, namun Liverpool hanya mampu sekali sahaja untuk menewaskan Eason Horvath yang turut beraksi sangat cemerlang dalam perlawanan ini. Nottingham Forest juga sememangnya beraksi dengan sangat baik dalam perlawanan ini dan kerana skim Liverpool nampak bergelut untuk menjaringkan gol. The Reds bahkan hampir sahaja untuk jadi pasukan ketiga dari saingan Premier League musim ini yang disingkirkan oleh Nottingham Forest selepas mereka sebelum ini berjaya menyingkirkan Arsenal dan juara bertahan, Leicester City. Diogo Jota berjaya menjaringkan satu-satunya gol dalam perlawanan ini pada minit ke-78 permainan selepas beliau tenang menguis bola hantaran cantik dari Kostas Tsimikas. Pemain bek Liverpool itu menghantar bola cantik ke dalam kotak penalti mencari Diogo Jota yang sudah sedia menanti untuk merobek gawang pasukan tuan rumah. Pemain kebangsaan Portugal itu kemudiannya menguis bola hantaran dari Kostas Tsimikas
untuk meledak gol kemenangan Liverpool dalam perlawanan ini. Pemain pasukan Nottingham Forest kemudiannya membantah gol tersebut kerana mendakwa Diogo Jota berada di kedudukan offside. Selepas semakan VAR, Jota tidak berada di kedudukan offside dan gol tersebut disahkan oleh pengadil perlawanan. Liverpool selepas ini akan turun beraksi bertemu Manchester City di peringkat separuh akhir dan ia tentunya bakal menjadi perlawanan yang sangat menarik untuk disaksikan. Klub sebelum ini tak begitu berminat untuk memenangi Piala FA atau Piala Carabao dengan beliau kebiasaannya tidak akan menurunkan skuad utamanya dalam perlawanan di pertandingan tersebut. Namun pada musim ini, beliau nampak sedikit berminat dan hasilnya beliau berjaya membimbing The Reds untuk menjuarai saingan selepas menewaskan Chelsea dalam aksi penentuan sepakan penalti. Jurgen Klopp semakin bersungguh untuk memenangi Piala FA kerana beliau sedar yang Liverpool pada musim ini berpotensi untuk memenangi semua pertandingan yang mereka sertai. Selepas menjuarai Piala Carabao, Liverpool kini sudah berjaya layak ke peringkat separuh akhir FA Cup, suku akhir Liga Juara-Juara, dan mereka hanya satu mata sahaja dipisahkan dari Man City untuk merebut gelaran Liga Perdana. Skuad kendalian Jurgen Klopp itu akan turun beraksi bertemu Manchester City di Etihad pada 10 April nanti. Dan perlawanan tersebut dianggap penentu untuk menentukan siapa bakal menjuarai saingan Liga musim ini. Namun sebelum memberi tumpuan untuk aksi bertemu Man City, Liverpool perlu berkunjung ke Portugal terlebih dahulu untuk beraksi bertemu Benfica pada 6 April nanti. Satu hal yang menarik, seandainya kedua-dua Liverpool dan Man City menang, mereka berpotensi untuk bertemu dalam aksi perlawanan akhir saingan Liga Juara-Juara musim ini. Perseteruan Liverpool dan Man City kini nampaknya berlaku di mana-mana dan ia membuktikan mereka merupakan pasukan terbaik yang ada dalam dunia bola sepak hari ini. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe, sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen, bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.